Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sampai halaman 30. Sudah berapa bulan nih kitab kecil ini? Sebulan lebih. Ya, sebulan lebih. Habis lebaran. 3 bulan. 3 bulan belum selesai. Halaman 30. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ini nanti tulisannya sangat ringkas tentang pembatal-pembatal keislaman. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, Nawaqidul Islam, i'lam ayyuhal akh al-muslimu annallah subhanahu aujaba ala jami'il ibadi adduhula fil-islam. I'lam, ketahuilah ayyuhal akh al-muslimu, wahai saudara muslimku, annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu aujaba telah mewajibkan ala jami'il ibadi, atas semua hambanya, ad-dukhula, untuk masuk fil Islam, masuk dalam agama Islam. Wa tamassuka bihi, dan Allah juga mewajibkan untuk atamasuk, berpegang teguh bihi, dengan Islam. Wal hadra mimma yukhalifuhu, dan Allah telah mewajibkan untuk waspada dari segala sesuatu yang menyelisihinya. Wa ba'atha, dan Allah telah mengutus Nabiyahu, nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, lidakwah, untuk berdakwah, ila dhalika, untuk yang demikian itu, untuk masuk Islam, berpegang teguh dengannya, dan mewaspadai dari segala sesuatu yang menyelisihinya. Wa akhbarat azza wajalla, dan Allah akhbara, telah mengkhabarkan, anna, sesungguhnya, man, siapa saja, apa itu bacanya? Atba'a apa ittabaa? Ittabaa. Anna man ittabaahu, sesungguhnya Allah telah mengkhabarkan siapa saja ittabaahu, yang mengikutinya, faqad ihtada, maka seseorang tersebut telah mendapatkan petunjuk. Wa man a'radhu anhu faqad dalla, dan siapa saja a'radhu, yang berpaling, anhu, darinya, faqad dalla, maka sungguh dia telah tersesat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Toha, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Dan kapan saja datang dariku petunjuk Dan siapa saja yang mengikutinya, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Fala yadillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat ketika di dunia. Abdullah bin Abbas mengatakan dia tidak akan sesat di dunia, wa la yashqa, dan tidak akan celaka kelak di akhirat. Wa man a'radhu an dzikri, dan siapa saja yang berpaling dari mengingatku, dari Allah, dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak akan kami kumpulkan pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Qala Rabbi lima khasyartani a'ma, ya Rob, dia berkata, wahai Rob, lima khasyartani a'ma, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dan ketika dunia aku bisa melihat, mataku tidak buta. Jawab Allah, kadzalika atska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tungsa, dan demikian juga pada hari ini engkau dilupakan. Itu ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari petunjuk yang Allah berikan. Dia akan sesat di dunia, kehidupannya akan susah di dunia meskipun bergelimangan harta, dan kelak di akhirat dia akan celaka. Wa hadra fi ayatin katsiratin min asbabir riddah wasairi anwa'i syirki wal kufri, dan Allah telah memperingatkan fi ayatin katsiratin, dalam ayat-ayat yang sangat banyak, min asbabir riddah, dari sebab-sebab kemurtatan, wasairi anwa'i syirki wal kufri, dan dari sebab-sebab semua macam-macam kesyirikan dan kekufuran. Wa dzakara al ulama'u rahimahullah, dan ahlul ilmi dzakara telah menyebutkan fi babi hukmil murtad, dalam bab hukum seseorang yang murtad, annal muslima, sesungguhnya seorang muslim, qad yartaddu an dinihi, kadang-kadang seorang muslim itu irtadda, murtad, an dini, dari agamanya, bi anwa'in katsiratin, dengan berbagai macam cara, minal nawaqidi, dari pembatal-pembatal, allati tahillu damuhu wa maluhu, yang dengan sebab perkara tersebut darah dan hartanya akan menjadi halal. Wa yakunu biha kharijan minal Islam, dan dengan sebab pembatal-pembatal tersebut dia keberadaannya kharijan, keluar minal Islam, dari agama Islam. Wa min akhtariha wa aktsariha, dan yang paling akhtar, yang paling berbahayanya, wa aktsariha, dan paling banyak, wukuan kejadiannya, asyaratu nawaqido, ada 10 pembatal, nadhkuruha laka, akan kami menyebutkan, kami akan menyebutkannya laka, kepada engkau, fi mayali, berikut ini, ala sabilil ijaz, dengan metode sangat ringkas. Terus litahdzara, supaya engkau waspada, wa tuhadzira minha ghairaka, dan engkau memberi peringatan dari perkara-perkara tersebut, ghairaka, selain engkau, roja as-salamati wal afiyati, karena mengharapkan keselamatan dan pemaafan, minha ma'a tawdihatin qalilatin nadhkuru ba'daha, yang disertai dengan penjelasan-penjelasan yang sangat sedikit yang akan kami sebutkan sebagiannya. Jadi mu'alif di sini akan menyebutkan pembatal-pembatal keislaman dengan sangat ringkas. Al-awalu Minan nawaqidi al-asyarati asyirku fi ibadatillah. Pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal yang 10, asyirku fi ibadatillah, kesyirikan ketika beribadah kepada Allah. Apa itu makna syirik, Mas Hamdan? Menyekutukan itu maksudnya apa? Menduakan. Lah nek nyembah telu gak apa-apa berarti. Menduakan ndak boleh, nek mentigakan. Kalau orang-orang Yahudi itu nyembahnya apa? Hari ini. User sama. Lho iku nek pengen pesen doa iku nulis terus diselipno ning anu. Kayak apa? Kirim surat ngono. Nyembah apa berarti? Di sinagog-sinagog mereka. Terus nah, dalam Al-Qur'an kan mereka mengatakan Uzair anak Allah. Kalau orang Nasrani kan menjadikan Isa sebagai sembahan juga. Nah, orang Yahudi tapi belum punya tempat ibadah resmi ya. Pembatal yang pertama asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, dosa kesyirikan. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Diperselisihkan apakah syirik besar atau syirik kecil, karena takwilnya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi ketika di takwil. Jadi mencakup syirik besar dan syirik kecil. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni maduna, dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi maduna maknanya itu dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, bukan dimanakan dosa selain kesyirikan. Bukan dimanakan dosa selain kesyirikan. Wa qala ta'ala, innahu, sesungguhnya may yusyrik billahi, siapa saja yang melakukan kesyirikan, mensekutukan billah terhadap Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan alaihi, atas orang tersebut, al jannata, surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya orang tersebut adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang musyrik, min ansor, dari mendapatkan penolong. Orang yang melakukan kesyirikan belum sempat bertaubat, mati dalam di atas kesyirikan, maka Allah mengharamkan baginya surga. Padahal surga itu jumlah pintunya ada berapa? Walu, eko pitu, eko walu, sing bener sing tinggi. Tak kon datang no dalil dewi-dewi. Sing ngomong walu dalil endi? Dalil apa? Bukan seorang wanita. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shoma sa'raha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujataha. Terus? Ya bukan itu, bukan 8, tidak ada 8-nya itu. Tidak. Siapa yang menyempurnakan wudhu? Hadisnya Utsman bin Affan. Terus berdoa setelah wudhu, maka dipersilakan untuk masuk surga yang pintunya 8, dari mana saja dia berkehendak, yang dia inginkan. Ya para? Lupa. 8 Mas Ali, surga itu pintunya 8, kalau neraka 7, ada diulang balik ya. Inna may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan siapa saja yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan temannya adalah neraka. Dan kita itu tidak ada jaminan. Kita semua itu tidak ada jaminan mati di atas tauhid. Tidak ada jaminan. Nabi Ibrahim saja masih berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa meminta wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku anak budal asnam dari menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, masih takut terjatuh dalam kesyirikan. Tentunya kita yang bukan siapa-siapa lebih berhak untuk takut terjatuh dalam kesyirikan, sebagaimana kita juga lebih berhak takut dari memiliki sifat-sifat munafik, sifat-sifat nifak. Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka takut memiliki sifat-sifat nifak. Kata Ibnu Abi Mulaika, tabi'in, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah alaihi salatu wasallam kulluhum yakhafuna nifaqa ala nafsihi. Aku menjumpai 30 sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, 30 orang sahabat Nabi, kulluhum, mereka semuanya, yakhafuna nifaqa ala nafsihi, takut ada sifat nifak pada dirinya. Itu para sahabat Nabi takut ada sifat nifak pada dirinya. Lagi-lagi kita ini bukan siapa-siapa, maka lebih berhak untuk memiliki sifat takut terhadap sifat nifak. Doanya berlindung dari sifat nifak. Nah, doa dari kesyirikan sudah diajarkan. Kalau doa dari sifat nifak, doa-doa yang berlindung dari yang lain. Nah, tugas antum kok goleki, nek ketemu dibagino kanca-kancane. Aku juga dikirimi kok nek ketemu. Ya nanti dicari. Kemudian itu tadi surat Al-Maidah. Wa min dzalika du'aul amwati, dan termasuk dzalika yang demikian itu kesyirikan ketika beribadah kepada Allah adalah du'aul amwat, meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Itu adalah suatu kebodohan. Orang-orang yang sudah mati tidak mampu, tidak bisa melakukan apa-apa, kok didatangi, dimintai doa, padahal mereka itu yang butuh doa. Berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Wal istighosatu bihim, dan istighosah terhadap mereka, orang-orang yang sudah mati, meminta pertolongan untuk dihilangkan dari suatu musibah dengan orang-orang yang sudah mati. Wan nadharu nadhar kepada selain Allah, wadzabahu lahum, dan menyembelih kepada mereka, orang-orang yang sudah mati. Itu yang pertama, secara ringkas, sangat ringkas sekali. Pembatal yang pertama, kesyirikan. Asani man jala baina wa baina Allahi wa sa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asyafa'ata. Pembatal yang kedua, man, siapa saja, ja'ala, menjadikan bainahu, antara dia, wa baina Allahi, dengan Allah, wa sa'ita, perantara-perantara, yad'uhum, orang tersebut meminta berdoa kepada wasilah-wasilah tersebut, wa yas'aluhum asy-syafa'ah, minta kepada mereka orang-orang yang sudah mati biasanya asy-syafa'ah, wa yatawakkalu 'alaihim, bertawakal atas orang-orang yang sudah mati, faqad kafara ijma'an, orang-orang yang seperti itu sungguh dia telah kafir ijma'an. Ini kebanyakan yang dilakukan manusia di sekitar kita, seringnya melakukan ziarah-ziarah kubur itu. Ada yang punya pengalaman sebelum ngaji dulu, kira-kira doanya kepada orang yang sudah mati? Piye njaluke? Ya kan ana jalukane, daganganku ben laris apa aku ben ndang bojo apa piye ya. Ayo doane piye mintake? Njaluk apa dhisik, njaluk apa? Gak tau njaluk. Wis cukup ya. Nanti cuma sekedar yasinan ngono wae. Ikut-ikutan. Orang yang hanya sekedar ikut-ikutan nanti di akhirat akan melaknat yang diikuti. Gambarnya melaknat kiai ini atau ikut seksanan double ya Allah. Inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adhab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, dulu kami di dunia ini ta'na sadatana wa kubara'ana, mentaati sayyid-sayyid kami wa kubara'ana, pemimpin kami, fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari as-sabil, jalan. Rabbana wa rabb kami atihim dhi'faini minal adzab, berikan kepada mereka dhi'faini minal adzab, double siksane, berikan pada mereka siksa sing double, wal anhum, laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Jadi aja sekedar ikut-ikutan, repot ya, repot itu di antara ayatnya. Yang ketiga, asalisu man lam yukafir al musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhabahum kafara. Pembatal keislaman yang ketiga, siapa saja lam yukafir al musyrikina, yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, aw syakka fi kufrihim, atau masih ragu tentang kekafiran mereka, aw sahhaha madzhabahum, atau menganggap benar, membenarkan madzhab mereka, kafara, maka dia telah kafir. Jadi yang perlu kita yakini, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dan selainnya, Hindu, Buddha, Konghucu, terus apa meneh? Kemarin sempat baca di dunia ini agama itu ada 2000 berapa ya, ternyata. Bukan hanya sekedar sing kita kenal, ada ribuan agama. Kita harus meyakini mereka itu adalah orang-orang musyrik, meyakini mereka adalah penduduk neraka jika mereka tidak bertaubat, tidak masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innatina indallahil Islam, sunnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan siapa saja yang mencari selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang musyrik, minang orang-orang yang rugi. Itu sementara pembatal keislaman. Coba diulang lagi Mas Ali. Borongan, loro tau borongan. Siji meneh wae kok. Ya, siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik ataupun ragu tentang kekafiran mereka atau bahkan membenarkan agama mereka, maka telah kafir. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.